Okeylah, ini pula mengenai perkembangan terbaru Zahid Baharudin. Selepas tidak bersama dengan RFM, Zahid kini berhasrat untuk memberi fokus kepada nyanyian dan juga keluarga. Ya, betul. Dan Zahid juga ada membuat bisnes pelaburan. Jom kita bersama Zahid yang sempat ditemui semasa rakaman single terbarunya. Selain daripada menyanyi full time sebagai DJ dekat Radio Era, tapi dah ambil keputusan untuk meninggalkan Era dan kita nak tahu perjalanan kerjaya Zahid sekarang. Selepas meninggalkan Era, saya rasa saya dengan Era takkan rasa relationship tu still ada lagi sampai bila-bila pun. Sebab dekat situ saya belajar untuk bercakap, menjadi penyampai. So untuk seterusnya saya akan teruskan kerjaya nyanyian saya. Sambil itu ada bisnes-bisnes kecil sikit, saya buat pelaburan sikit-sikit. Zahid menceburi bidang pelaburan. Saya nak urge hati-hati semua untuk buat satu simpanan supaya pada masa hari tu nanti diorang ada duit simpanan. Macam kalau diorang sakit, diorang dah ada duit ni. Kita menyimpan, dia menyimpan, sambil menyimpan tu dia melabur. So duit tu akan bertambah-bertambah-bertambah sampailah tua nanti. Okey, jadi adakah sebenarnya mungkin langkah Zahid meninggalkan Era tu sebenarnya bila nak menjadi perunding kewangan secara full time akan memudahkan Zahid lagi untuk terus berkarier, terus menyanyi? Boleh juga, sebab saya bekerja yang untuk pelaburan ni, waktu dia adalah fleksibel. So hari bukan kalau menyanyi, bukan hari-hari menyanyi. So daripada yang tak menyanyi tu, at least saya dah buat something untuk mengisi masa lapang lah, benda tu. Jumpa orang, cakap pasal benda ni lah, pelaburan. Menyanyi memang antara keutamaan saya daripada saya, mungkin daripada saya kecil kot sampai besar. Zahid, kalau tak menyanyi macam something wrong lah with Zahid lah. So saya akan teruskan karier saya menyanyi sehingga selama mana yang saya diperlukan. Alhamdulillah, masa saya pun dengan family pun lebih banyak, sebab saya nak tengok anak saya membesar depan mata saya sendiri. So benda-benda tu yang saya lagi appreciate lah masa tu. Bukan cakap dengan Era tak ada masa untuk keluarga, tapi dengan Era saya nak concentrate ni, so lagi banyak masa lagi lah untuk family. Sakit di dada, terus.